Pemirsa, Polres Cilacap melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi pasca terbakarnya tangki bensin di area 39 kilang Pertamina RU4 Cilacap. Tim forensik juga diterjunkan untuk mencari dan mengidentifikasi asal dari sumber api. Pasca terbakarnya tangki berisi bensin di area 39 kilang Pertamina RU4 Cilacap, Polres Cilacap menyiagakan mobil water cannon di depan area kilang untuk membantu proses pemadaman. Polres Cilacap juga telah menerjunkan tim forensik untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kebakaran, termasuk meminta keterangan sejumlah saksi yang melihat dan berada di sekitar lokasi kebakaran. Saat kejadian, kondisi juga diketahui tengah terjadi hujan deras disertai petir. Bahkan warga juga sempat mendengar suara ledakan dari dalam kilang. Mengamankan parameter dan mengamankan TKP. Itu yang fokus utama untuk saat ini. Kemudian dari TKP yang ada, jarak kepada pemukiman cukup jauh. Yang terdekat adalah kawasan industri. Dan kawasan industri tadi sudah kita kelilingi dari rekan-rekan situ, paling dekat adalah 350 meter dari titik apinya. Sehingga sudah kita pastikan bahwa di situ masih termasuk jarak yang cukup.